Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israhli sadri yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya mau bikin video tentang cara pasang Pro GP LED S10 di reflektor Beat New FI atau Beat 2013. Nah, untuk reflektornya sendiri di sini sudah di custom menggunakan plastik. Jadi ini plastik dicor semua pakai plastik full dan ditambahin dengan sedikit lem besi juga. Nah, untuk rojinya jadi langsung ditanam di sini dan nanti dikunci di bagian sini. Jadi nanti roji ketika dipasang selain presisi pas tanpa dikunci pun sebenarnya kencang, akan tapi diperkuat lagi dengan baut atau dikunci dari belakang. Jadi kalau dipatenin langsung pakai lem nanti pada saat proses maintenance-nya susah. Nah, tapi kalau dibikin kayak gini nanti untuk maintenance-nya lebih gampang. Ya, sekarang kita langsung mulai saja perakitannya. Nah, untuk rojinya sendiri di sini pakai slot BMW All. Nah, kita kabelnya kita masukin dulu. Jadi kayak gini. Nah, ini rojinya dimasukin. Kemudian kita dorong. Nah, kita dorong lagi sampai benar-benar rapet. Nah, jadi kayak gini untuk projinya, di atasnya ketutup. Ini pakai devil warna biru dan ini angel S nya warna hijau. Jadi ini dicowak sedikit karena pada saat nutup dia mentok, makanya ini dicowak. Dan untuk bagian belakangnya itu dicowak habis ke sini. Nah, ditambal pakai plastik atau pakai bahan yang sama dengan yang belakang reflektor itu, bahannya PP itu kalau satu bahan atau satu merek kami ini. Nanti kalau dicor pakai solder itu secara otomatis akan menyatu. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Nah, untuk bagian sini juga sedikit dilubangin. Nah, untuk proses bautnya, nah kita masukin dari sini. Nah, tembusannya lubangnya ke sini. Nah, sekarang kita pasang. Kenceng, udah dibaut. Jadi kalau dari bawah kayak gini. Nah, nanti jangan lupa setelah dikunci di bagian ujung sininya dikasih lem Korea atau lem Arteco ya, biar nggak gampang lepas murnya. Jadi nanti pada saat kena getaran, kena goyangan, dia tetap stay di sini, nggak geser. Oke, nah ini sudah. Sekarang kita pasang mikanya. Buat teman-teman jangan lupa sebelum pasang mika biasakan dites dulu ya, karena ini sudah dites, jadi tinggal kita pasang mikanya. Sekarang kita pasang mikanya. Oke, sekarang kita tes Angel S nya dulu. Wah, nih nyalanya kayak gini. Devil warna hijau, kemudian devil warna biru, kemudian angel S nya warna hijau. Shroud BMW, BMW All, buat yang lensa 2,5 in. Nah, sekarang kita tes hasil cahayanya. Sekarang kita tes lampu utamanya.
balik. Nah, ini untuk cahaya lampu dari biliknya kayak gini. Nah, sekarang kita tes lampu jauhnya. Ini lampu jauhnya. Blur. Nah, ini lampu jauh. Ini lampu dekat. Lampu jauh. Lampu dekat. Nah, ini nantinya mau pakai kabel set Prodigy HD modif pakai jadi Prodigy kabel set bilet. Nah, nanti tinggal colok-colok aja ke sini, jadi nggak perlu repot-repot lagi motong-motong kabel. Paling nanti proses pemasangannya di motor cukup ngonek 5 kabel ini. Jadi ini yang dua masak, ini warna hitam ini masak, yang putih ini yang gabung nih, yang tiga kabel ini lampu dekat, dan ini lampu jauh yang biru. Kalau biru ini buat lampu senja. Nah, jadi nanti yang perlu ngonek paling cukup itu. Kemudian satu lagi ini yang positif langsung dari aki. Ini kabel set Prodigy HD modif jadi kabel set bilet. Oke, sudah selesai dan begini hasilnya. Jadi ini pakai Prodigy bilet S10 slot BMW dan devil pakai warna biru, kemudian angel S nya warna hijau. Dan untuk soketnya sendiri di sini pakai soket PNP. Nanti jadi pas proses pemasangan tinggal colok aja. Nah, pakai kabel set sudah dimodif. Nah, ini kabel setnya. Jadi nanti tinggal colok. Nah, ini ke masa. Nah, yang tiga kabel ini itu buat Honda. Nah, ini masa, ini lampu jauh, dan ini untuk lampu dekat. Kemudian yang dua kabel ini masa, kemudian ini untuk lampu senja, dan yang satu lagi yang merah ini langsung ke aki. Jadi nanti tinggal colok aja. Oke, guys, sekarang kita tes pakai kabel set modifan, kabel set bilet, kabel set Prodigy HD dimodif ke bilet. Kita pasang, tinggal colok. Ini yang dua itu lampu senja. Nah, kita tes lampu devil beserta lampu. Nah, itu nyala. Nah, ini nyala. Nah. Nah, ini untuk lampu devilnya nyala. Sekarang kita tes lampu utamanya. Nah, ini lampu dekatnya. Sekarang kita tes lampu jauhnya. Nah, ini lampu jauhnya. Oke, jadi kayak gitu ya teman-teman, proses pemasangan Prodigy bilet di reflektor video 110 atau bit 2012. Kayak gitu teman-teman hasil pemasangannya Prodigy bilet S10 di reflektor bit
FI atau BID 2013. Semoga apa yang bisa saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman, khususnya buat teman-teman pemula, dan semoga kata-katanya mudah dipengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.